teman-teman semua, apa kabar kalian? Semoga sehat dan tetap baik-baik saja. Di video kita kali ini akan membahas Caridina striata. Nah, sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, agar di subscribe dulu dan nyalakan tombol loncengnya. Caridina striata termasuk dalam salah satu familia Atidae yang berasal dari Danau Malili dan Touti, Sulawesi. Ukuran maksimal udang ini yaitu 1 inci atau sekitar 2,5 cm. Udang ini mampu bertahan hidup di air yang bersuhu 20 hingga 25 derajat Celcius. Dengan pH 7,5 hingga 8,0 dan DH 7 hingga 15 derajat. Untuk morfologi udang kecil ini endemik di danau-danau Sulawesi yang sangat cantik. Warnanya strip-strip merah terang, ukurannya sangat kecil, tetapi warnanya yang mencolok menjadikannya sangat menarik. Untuk pakan dan pemeliharaan, termasuk herbivora yang memakan alga dari bebatuan. Kemudian untuk perkembangbiakannya, belum ada informasi perkembangbiakan. Nah, itulah video kita kali ini mengenai Caridina striata. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video kita selanjutnya.